Jika sebelum ini harga ikan kembung mencecah hingga RM22 sekilogram, namun perubahan monsun timur sejak seminggu lalu membuatkan harga ikan itu merudum hingga hanya RM10 sekilogram. Bagaimanapun, harga murah ikan kembung jenis pelaling bersaiz kecil itu bergantung pada hasil tangkapan yang diperolehi setiap hari. Bagi nelayan Abu Hasan Ahmad, 50 tahun, setiap hari dia akan memperoleh hasil tangkapan 200 hingga 300 kilogram dengan menggunakan bot fiber kecil. Harga yang ditolak kepada peraih dan peniaga juga berbeza, seperti ikan kembung bersaiz kecil RM1.30 hingga RM2.50 sekilogram. Manakala ikan bersaiz besar RM8 hingga RM9 sekilogram. Biasanya ikut apa tolak harga ikan ni ikut saiz harga ikan. Yang kadang-kadang balik yang besar sekali itu yang saiz ya, macam 16 ekor, 17 ekor sekilo tu kita tolak RM8, RM9 ikut keadaan semasa. Yang sederhana ni RM4, RM5, yang bawah lagi yang kecil lagi pun dalam RM5, RM7, RM8 macam tu lah. Ikan banyak ni bolehlah berbalilah juga, bolehlah kabur di minyak. Kalau ikan sikit agak murah, berbalilah juga. Dapat tolak berapa bang? Dia kalau ikan halus ni dia makan 5 tolak dalam RM2.50 macam tu lah. Kalau kacang, dia makan 10, tolak dalam RM8 macam tu. Bagi peniaga ikan, Khadijah Ahmad Shah yang meniaga lebih 15 tahun di pelantar ikan kampung seberang kota Alustar, dengan lambakan ikan ini, dia bersama 20 peniaga lain terpaksa menjual ikan dua sesi, pagi dan petang. Katanya, walaupun ikan bersaiz kecil, namun kebanyakan peniaga, kedai makan yang masak gulai ikan atau laksa lebih gemar membeli ikan ini kerana rasanya lebih lemak dan manis. Ikan ni harga bergantung kepada saiz. Yang kecil RM4 ada, RM5 ada, kalau terlalu banyak jadi 3 kilo RM10. Yang kasar harga lain pula. 10 ada, 12 ada. Untuk keadaan. Bagi pembeli dengan harga yang murah ketika ini, mereka dapat menjimatkan perbelanjaan dapur. Malah lebih berbaloi beli dalam kuantiti yang banyak kerana ikan di pasar ini lebih segar dan dapat disimpan dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Oh, alhamdulillah dekat lo ni kau macam rezeki ya. Kan dia dapat makan ikan murah ni kau dah rezekilah dia. Kata membeban sangat. Oh, boleh beli dalam kadar yang orang kata berpatutan murah.